Menyusul beberapa klub di Liga Indonesia, klub ibu kota Persija Jakarta tak mau ketinggalan. Tim berjuluk Macan Kemayoran ini tampil di TikTok dengan nama akun @officialpersijajakarta. Hingga saat ini, Persija sudah mempunyai 64.000 pengikut dan 297.000 like. Dari beberapa postingan yang telah diunggah ke akun TikTok resmi Persija itu, memperlihatkan aktivitas pemain di luar lapangan, serta nostalgia beberapa pertandingan lama mereka. Dalam salah satu unggahan di akun resmi TikTok @officialpersijajakarta, mereka juga menampilkan salah satu pemain muda Macan Kemayoran, Muhammad Ferrari. Ferrari melakukan video duet dengan salah satu penyanyi solo tanah air, Kiara Andini. Dalam video tersebut, Ferrari berjoget dengan diiringi musik Papi Chulo yang diremix oleh Derrick Mail dengan nuansa koplo. Lagu ini sendiri sedang tren di TikTok. Kemudian, di salah satu unggahan mereka juga menampilkan laga klasik kala menjamu Persib Bandung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dalam video itu memperlihatkan salah satu cuplikan gol ketika Greg Mokolo yang menerima umpan matang dari bek Persija dan dilanjutkan melalui umpan mendatar di sisi lapangan yang langsung dieksekusi dengan matang oleh Bambang Pamungkas. Sambil diiringi lagu Terpesona yang di-cover oleh Bulan Sutena dan diremix oleh DJ Opus. Lagu ini sendiri memang sedang viral di media sosial TikTok.